Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman sahabat online? Jumpa lagi dengan saya yang kali ini sedang berada di MDR Kamsiong Road Exit C dan akan mengajak teman-teman ke Hopui Sui Tong. Begitu kita keluar dari exit C, kita menuju ke terminal bus yang memang sudah kelihatan dari depan pintu MTR ya. Nah, kita mencari minibus atau siupa nomor 71. Nanti kita akan turun pada pemberhentian paling terakhir. Paling akhir. Dengan tarif kendaraan $6.03, minibus akan membawa kita perjalanan sekitar 15-20 menit. Nah, teman-teman, di sini kita akan berhenti dan dari sini juga kita akan memulai perjalanan, oke? Teman-teman sahabat online, di sini juga terdapat rumah makan yang menyediakan berbagai hidangan, minuman, juga dessert. Ini nggak boleh sepeda motor, nggak boleh mobil, khusus buat jalan kaki. Di dalam sini adalah kebun organik ya teman-teman, ada sayur, buah-buahan, biasanya terbuka untuk umum tapi kali ini masih tutup. Kita sudah sampai di tanggul bendungan Waduk Hopui, teman-teman. Di sini pemandangannya sangat indah, bersih, dan alami. Di bawah tanggul bendungan ini terdapat pembuangan air untuk mengurangi debit air yang berlebih pada musim hujan.
Hopui Suitong atau Waduk Bendungan Air Hopui sangat tepat untuk teman-teman yang ingin jalan-jalan tipis tanpa harus dengan medan yang ekstrim. Tempat ini merupakan spot terfavorit bagi para pengunjung. Banyak yang menggambarkan suasana Jepang di tempat ini. Teman-teman bisa lihat kanan kiri bambu-bambu kecil yang mendekorasi sepanjang jalan. Sebenarnya ada beberapa tempat untuk mendapatkan view foto cantik ataupun video ya teman-teman, tapi ya begitu harus masuk ke dalam dan saya tidak bisa mengikuti seperti mereka karena saya lebih prioritas menjaga kakek. Kakek tidak bisa masuk atau ke tempat-tempat yang bersemak begitu ya. Teman-teman sahabat online, itu tanggul bendungan yang tadi kita lewati. Dan dari sebelah sini, ternyata kita bisa melihat hamparan air yang jernih laksana cermin yang memantulkan apa yang nampak di atasnya. Waktu kita datang, kita belok ke kanan ya, dan belum sempat jalan yang ke sebelah kiri. Kali ini coba kita belok ke kiri. Ternyata di sini ada air terjun kecil yang merupakan aliran air dari bendungan tadi. Teman-teman sahabat online, sampai di sini dulu video saya kali ini.
Dan terima kasih yang masih setia menonton sampai pada menit terakhir. Tetap tunggu video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.